ala anihi wa sahbihi ajma'in subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka antal alimul hakim rabbi israhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala hadirkan kita di sini mudah-mudahan langkah-langkah berat kita dibayar Allah Subhanahu wa taala dengan kemudahan menuju surganya. Amin. Amin ya rabbal basyiril masha'ina fi dhulum. Fi waqtil makarih bin nurit tam yaumal qiyamah. Katanya Nabi Muhammad alaihi sallallahu berikanlah kabar gembira untuk para pejalan kaki menuju masjid. Saat malam tiba dan di musim dingin, dengan cahaya yang paling terang bagi mereka di hari akhirat. Katanya para ulama, itu bukan yang dimaksudkan malamnya, bukan yang dimaksudkan musim dinginnya, tapi di waktu-waktu yang tidak menyenangkan untuk keluar rumah, kita keluar rumah menuju ke masjid, menuju ke majelis ilmu, insya Allah diganjar Allah dengan cahaya yang terang di hari akhirat. Amin Ya Rabbal Alamin Dan hari ini kita akan mempelajari Kisah perempuan Yang disebutkan Allah dalam Al-Quran Sebenarnya secara tidak langsung ya Disebutkan Allah SWT dalam Al-Quran Yang disebutkan adalah suaminya Namanya Hazakil Dan kita akan mempelajari istrinya Yang itu disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW Dalam hadis Rahu Ahmad Silahkan dibuka Al-Qurannya, Surat Ghafir ayat 28, namun sebelumnya kita baca juga ayat 2 ayat sebelumnya, berarti ayat 26 dan 27. Sebelumnya kita awali dengan membaca Surat al Fatihah, kita minta kepada Allah SWT, semoga Allah beri bimbingan, semoga Allah SWT karuniakan segala kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala tambahkan kepada kita ilmunya, semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita hidayahnya, semoga Allah Subhanahu wa taala bimbing kita untuk menjadi perempuan-perempuan yang salehah insyaallah. Semoga Allah kuatkan keimanan kita. Allah mudahkan seluruh hajat kita. Ala hadhihi niyyah wa niyatin Fatihah nafa' wal intifa' wal ابتغاء مرضاته وقربه وذوابه وحسن الخاتمة مع لطف ال العافية وصلاح العاقبة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدعو ربه اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. وقال موسى: اني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من ال فرعون يكتم ايمانه. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن كاذبا فعليه كذبه وإن صادقا يسبكم بعد الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. صدق الله العظيم وقال فرعون Dan Firaun berkata kepada para pembesar-pembesarnya ketika melihat mukjizat-mukjizat -mu dari Nabi Allah Musa alaihi salam ketika kalah para penyihir-penyihirnya Firaun untuk menghadapi Nabi Musa alaihi salam ketika tongkatnya Nabi Musa dapat memakan ular-ular yang dilemparkan oleh tukang-tukang sihirnya Firaun. Firaunnya berkata, Abdul Musa wal yad'u Rabbah." Firaun marah. Katanya dia, "Biarkan aku membunuh Musa. Aku akan membunuh Musa dan jangan dihalangi. Wal yad'u biarkan dia meminta kepada Tuhannya." dinakum aw fil ardil fasad Aku khawatir kalau Musa ini dibiar-biarkan dia akan mengganti agama kalian sehingga tidak lagi menyembah aku aw fil ardil fasad atau Musa akan menampakkan fil ardi di bumi al-fasad kerusakan Wakala Fir'aun dan Fir'aun berkata Daruni aktul Musa Biarkan aku membunuh Musa walid Urabbah Dan biarkan dia meminta berdoa kepada Tuhannya Minta diselamatkan Ini akhaf An Aku khawatir Musa kalau dibiar-biarin Ini bisa Bisa mengganti agama kalian Sehingga kalian Tidak lagi menyembah aku fasad atau Musa akan menampakkan kerusakan di atas muka bumi. Musa, Nabi Musa berkata, Aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhan kalian juga." Firaun menganggap bahwa Tuhannya mereka adalah Firaun. Dan Nabi Musa yang tahu faktanya bahwa Tuhan dia, Tuhannya Nabi Musa dan Tuhannya mereka semua, bahkan Tuhannya Firaun adalah Allah. Ini Aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhan kalian semua juga. Mingkulimutakabirin dari orang-orang, dari semua, dari segenap orang-orang yang sombong, layu minubiomil hisab yang tidak beriman kepada hari penghisaban pada hari perhitungan. Wakola dan berkata, rojulun seorang laki-laki, mukminun yang beriman, namanya Hazakil. Min Ali Fir'aun dari keluarganya Fir'aun. Ada yang bilang itu dari salah satu pengawal-pengawalnya Fir'aun, maksudnya dari pembesar-pembesar dari orang-orang yang dekat dengan Fir'aun, sehingga disebut sebagai Ali Fir'aun. Ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah orang-orang yang bekerja di rumah kediamannya Firaun, kayak semacam pengurus dapur, pengurus keluarga gitu ya. Pengurus keluarganya Firaun. Ada juga yang bilang bahwa laki-laki ini, Azakil Az ini adalah ahli Firaun, keluarga Firaun dalam artian yang sebenarnya dia adalah sepupuan sama Firaun. Kok bisa ya Firaun tuh yang aku jadi Tuhan padahal dia punya sepupu. Masa Tuhan punya sepupu? Tuhan punya ponakan. Kenalan gitu kan. Saya sepupu dua kalinya Tuhan. nggak masuk di akal. Kadang-kadang aja. Wakala rajulun dan berkata seorang laki-laki Minun yang beriman min ali Fir'aun dari keluarganya Fir'aun sekali lagi maksud keluarga di situ ada beda-beda pendapat ada yang mengatakan dia adalah sepupu ada yang mengatakan dia adalah pengurus keluarga ada yang mengatakan dia adalah salah satu dari ya semacam menteri atau apa yang bekerja di istananya Fir'aun gitu ya. Yaktumu imanahu yang dia menyembunyikan keimanannya si laki-laki ini. Dia bilang, jadi dia beriman tapi dia nggak nggak ngasih tahu orang bahwa dia beriman dan tentu saja dia tidak memberitahu Firaun bahwa dia beriman. Atak tulu narojulan Allah. Adakah kalian mau membunuh? Adakah kalian mau membunuh rojulan seorang laki-laki yaitu Nabi Musa an yakula Allah hanya karena dia mengatakan Rabbiyallah Allah Tuhanku adalah Allah wa qad ja'akum bil dan dia sudah mendatangkan wa qad ja dan dia telah mendatangkan kepada kalian bil dengan mukjizat-mukjizat mu dia kan udah datangin mukjizat tuh gitu kamu bunuh kamu gak takut Katanya si laki-laki tersebut Bilbayinati dengan mujizat mujizat Min rabbikum dari Tuhan kalian Wa iya ku Kalau dia emang katiban orang yang bohong Falehi katibu Biarkan saja dia menanggung resiko kebohongannya Wa iya ku Kalau ternyata dia benar Yusibkum ba'dul idukum Kalian akan terkena ancaman yang telah dia ancamkan Inna la yahdi Sungguhnya Allah layahdi. tidak akan memberi petunjuk Man huwa musrifun Orang yang melampaui batas Kedab lagi pendusta Berani bener ya ngomong begitu sama Fir'aun Diapain tuh terus dipaku teman-teman Hazakil ini akhirnya dipaku itu dipaku nggak dipaku kalau kayu gitu kan oke okay ya tapi dipaku sekujur badannya sama Fir'aun dipaku si Hazakil gara-gara ngomong -gara kayak begitu ini nih kesian benar jadi waktu Nabi Musa alaihissalam mulai berdakwah itu dari kalangan keluarganya Fir'aun, dari kalangan orang terdalamnya Fir'aun, nggak ada yang beriman kecuali ada seorang laki-laki beserta dengan seluruh keluarganya. Laki-lakinya namanya Hazakil. Perempuannya entah namanya siapa, akan tetapi karena dia bekerja sebagai tukang sisir keluarganya Fir'aun. Coba tuh. Kalau jadi raja tuh segala tukang sisir punya tukang sisir asisten doang mah kalah manajer doang melewat lewat tukang sisir teman-teman ya Allah ya Allah luar biasa bener ya karena dia bekerja sebagai tukang sisir bagi keluarga Fir'aun bagi anak perempuannya Fir'aun akhirnya kemudian dia pun Orang biasa memanggilnya dengan panggilan masyitoh. Artinya tukang sisir. Kalau sisir itu bahasa Arabnya apa? Sita. Itu tukang sisirnya. Tukang sisirnya bahasa Arabnya apa? Mush. Coba ngomongnya gimana coba? Toknya hilang gitu. Mim Shinto Mush Toknya di belakang Iya Teman-teman sekalian sekali ya, saya muliakan Jadi nih ceritanya dari keluarga beriman Dan tentu saja Mereka karena tahu kebengisannya Fir'on Dan karena tahu kelolimannya Fir'on Serta karena tahu Tega hatinya Fir'on Menyiksa bagi orang-orang yang tidak beriman kepadanya sehingga sekeluargaan ini kemudian memutuskan untuk menyembunyikan keimanannya. Dan tentu saja kita tahu bahwa selain daripada mereka sekeluarga yang juga beriman kepada Allah dan rasulnya yaitu Nabi Musa adalah istrinya Fir'aun yang bernama Asia. Dan ya. Jadi ini dua orang perempuan nih? Berada di lingkungan yang sangat keji, berada di lingkungan yang sangat durhaka, berada di lingkungan yang sangat kafir, akan tetapi subhanallah, cahaya dalam hati mereka tidak redup, iman dalam jiwa mereka tetap bersinar. Kita belajar dari Asia dan dari Masyata bagaimana keteguhan iman bahkan dalam keadaan-keadaan yang sangat berat untuk mempertahankan keimanan. Teman-teman serius sekalian, ini urusannya masih toh nih sama Zakil dan keluarganya yang beriman ya. Itu urusannya kalau beriman itu bukan sama pekerjaan, bukan sama harta, tapi sama nyawa yang setiap orang itu diberi nggak pakai ada cadangannya. Kalau permainan games nyawanya punya banyak cadangan, ya kan? Kalau orang hidup kan nyawa nggak ada cadangannya. Nah ini teman-teman serius sekalian di waktu yang sedang sangat berat-beratnya seperti itu bisa ada orang beriman kepada Allah Swt dan Rasulnya gimana coba mereka mempertahankan keimanan? Waduh, luar biasa beratnya. Pertamanya si Hazakil nih ketahuan pertamanya Hazaqin. Jadi ceritanya mereka udah jalanin kehidupan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, salatnya apanya semuanya rapi sekeluarga ini ya. Sampai kemudian Nabi Musa ketika kan tahu ceritanya? Nabi Musa itu kan datang nih dari dari tempat persembunyiannya selama selama 10 tahun lebih ya selama 10 tahun lebih di tempatnya Nabi Allah Yakub alaihi salam. Uh, Nabi Musa ketika kemudian datang dari dari kan Nabi Musa itu kan diusir. Diusir karena beliau membunuh orang ceritanya. Ini cerita lompat-lompat ya, mestinya urut-urutan cuman karena memang yang diminta di sini adalah menceritakan tentang perempuan jadi agak repot. Jadi ceritanya Nabi Musa alaihi salam itu kan um, asalnya tinggal sama Fir'aun Kan begitu Sampai udah jadi dewasa Nah ketika beliau jadi dewasa jadi remaja gitu kan Kalau kalau umur zaman sekarang sekitar 20an tahun Umur zaman itu saya kurang paham berapa tahun Karena 60 aja katanya masih lagi lucu <tuh> Gitu umur orang dulu kan panjang-panjang ya Akhirnya kemudian e, Nabi Nabi Musa itu satu hari ada ngeliat tentaranya Fir'aun zalim lagi berbuat ketoliman kepada orang miskin Dia kesel ngeliatnya Nabi Musa ini kan memang hatinya baik Nabi nya Allah Ta'ala Jadi kemudian hmm. fawakazahu Musa ama Nabi Musa dilerai didorong tuh orang Kabarnya kekuatannya Nabi Musa adalah setara kekuatan 40 laki-laki yang kuat Didorong doang sama Nabi Musa Duk orangnya jatuh kayak berasa dihantam gada kemudian meninggal dunia Nabi Musa dorong gitu doang terus tiba-tiba orangnya jatuh dan meninggal Waduh Nabi Musa ketakutan Pulang Nabi Musa ada yang lihat nih orang-orang Kemudian mereka membuat semacam demo, semacam protes gitu ya kepada Firaun. Kenapa itu anaknya Firaun bisa bikin tentaranya Firaun menjadi meninggal? Gitu. Akhirnya ada orang ngasih tahu Nabi Musa. Musa kayaknya kamu kabur aja deh. Ini orang-orang nih kayaknya bisa bikin demo besar-besaran nih kamu nih kayaknya akhirnya dibunuh karena membunuh orang kemarin itu. Oh gitu ya. Oke deh, kabur Nabi Musa. Nah, saat Nabi Musa kabur, wah, berjalan nih, berhari-hari lamanya, berwaktu-waktu lamanya, pingsan, jalan lagi, kemudian ketemu air, minum lagi, sampai jadi kurus, rambutnya jadi panjang. Karena nggak ada apa-apa begitu ya, Nabi Musa sepanjang jalan, jalanan melewati gurun-gurun pasir, sampailah ketemu di median di sebuah perkampungan. Nabi Musa sedang lihat dua orang perempuan. Tiga waktu saya ceritain, insya Allah tentang perempuan yaitu Sofuro namanya. Dia sedang lihat dia sama saudaranya lagi ngambil air gitu. Tapi karena yang laki-laki lagi pada ngambil air, dia minggir di bawahnya pohon gitu ya, berlindung dulu. Abis itu kemudian airnya udah diambil. Nabi Musa ngeliatin kenapa gitu Nabi Musa samperin Kenapa kalian nggak ngambil air Katanya dua perempuan tersebut Kita nungguin sampai orang laki-lakinya bubar Soalnya kita malu Kita nggak mau desek-desekan sama laki-laki Oh ya udah saya aja ambilin Diambilin sama Nabi Musa Pulanglah dia Katanya si bapaknya Bapaknya anak dua perempuan ini Kok cepet ngambil airnya nak Iya ya tadi dibantuin sama seorang pemuda Oh gitu kayak apa orangnya? Begini, begini, begini. Nabinya Allah. Dia tahu nabi yang lain, dia tahu bahwa Nabi Musa adalah seorang nabi atau calon seorang nabi. Gitu ya. Maka dia kemudian bilang, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, panggil deh tuh dua orang, panggil deh laki-laki tersebut, bilang ayah mau balas kebaikannya. Akhirnya panggil Nabi Musa Kemudian begitu nyampe sana Nabi Syuaib kemudian berkata kepada kepada Nabi Musa katanya Nabi Musa dah kamu di sini aja kamu akan saya kawinkan dengan salah satu dari dua putri saya dan maharnya mas kawinnya adalah kamu tinggal bersama dengan kami 8 tahun kalau kamu mau sempurnain 10 tahun lebih bagus Di masa-masa tersebut Nabi Musa diajarkan berbagai macam ilmu-ilmu akhirat diajarkan berbagai macam ee uh, ketauhidan ilmu menghadapkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Dapat 10 tahun kemudian Nabi Musa bawa istrinya diperintahkan oleh Allah SWT taala sesudah menjadi seorang nabi diperintahkan oleh Allah untuk pergi kepada Firaun, aku utuskan engkau untuk menemui Firaun dan berdakwah kepadanya. Nabi Musa dakwah. Firaunnya begitu melihat gitu kan ya? Begitu Firaun yang lihat, nah anak gue nih dulu nih. Balik lagi apa kabar? Sa. Musa. Katanya Nabi Musa, "Ayah, sembahlah Allah. Dialah Tuhanku dan Tuhan kamu." Durhaka nih ya anak. Begitu kan, marah luar biasa Kemudian apa dalilnya kalau kamu adalah seorang Rasul Nah itu Nabi Musa mengeluarkan tangannya Kemudian tangannya bersinar ini itu katanya Fir'aun Ini sihir nih mah sihir nih Gitu ya, kamu udah belajar sihir rupanya Ketika kamu tidak sedang bersama denganku Oke kalau gitu Kamu akan aku hadapkan kepada tukang-tukang sihir yang terbaik di negeri ini Lawan dah tuh kalau kamu kemudian bisa melawan mereka, aku izinkan kamu untuk berdakwah, untuk ngasih tahu kepada orang lain tentang agama kamu itu, tentang Tuhan kamu itu. Kalau enggak, kamu harus ikuti aku. Ya, ditentukanlah tempatnya, diundangin rakyatnya semuanya. Wah, ini tukang-tukang sihir paling-paling jago. Mereka kemudian sebelum menunjukkan sihirnya pada hari yang telah ditentukan, nanya sama Nabi Musa, "Siapa duluan nih?" Engkau dulu wahai Musa atau kami duluan Katanya guru saya, salah satu dari guru saya Kiai ketika menyampaikan tang ayat itu Gitu ya Karena adab tukang sihir tersebut kepada Nabi Musa Allah kemudian bagi kepada mereka hidayah Teman-teman saya -teman, sekalian Adab, akhlak kepada orang lain Itu berpengaruh dalam sebab Allah memberikan hidayah kepada kita Makanya kita mesti adab sama siapapun. Jangan pernah tinggi hati dengan menganggap bahwa kebenaran hanyalah kebenaran kita, bahwa kebaikan hanyalah kebaikan kita, gitu ya. Oh enggak, kita ambil hikmah dari manapun, kita hormati siapapun. Kita hormati siapapun. Teman-teman sekalian sebagai bagian dari penghormatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena semua manusia di atas muka bumi ini Bahkan semua makhluknya Allah SWT di atas muka bumi ini adalah ciptaannya Allah. Siapa duluan wahai Musa yang mau melempar? Katanya si tukang sihir ini. Pamitan mereka. Engkau dulu silahkan melempar atau kami duluan? Amnahnul mulkin atau kami yang melempar duluan? Kata Nabi Musa berlaku Nabi Musa berkata kalian aja dulu lempar duluan. Baik merekanya. Sopan. Santun beradab kepada Nabi Musa Padahal mereka adalah tukang-tukang sihir paling hebat, dukun-dukun paling terkemuka di atas muka bumi ini. Teman-teman sekalian, sekalian, jangankan zamannya Firaun, orang zaman sekarang yang jadi dukun udah berasa jadi Tuhan. Bener nggak? Tuh lihat Eden. Sampai berasa jadi malaikat Jibril. Atau diturunin malaikat Jibril. Kan gitu ya? Berasa jadi Bunda Maria, titisannya itu ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rojo. Nah kebayang nih, kayak apa kesaktiannya, dukun-dukunnya, firon. Kayak kebayang, kayak apa kesaktiannya, pembesar-pembesar dari tukang-tukang sihirnya, firon. Nah kan tetapi kesaktian mereka yang luar biasa itu tidak membuat mereka kehilangan adab kepada Nabi Musa Mereka bertanya duluan Engkau yang mau melempar duluan wahai Musa Atau kami yang kau izinkan melemparkan sihir kami lebih dulu Cakep bener kan adabnya dan itu kata guru saya sekali lagi ya tanya KMM Zubair, itu yang kemudian menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan keimanan kepada para tukang-tukang sihir tersebut. Mereka kemudian para tukang sihir itu melemparkan set talinya kemudian talinya itu dalam pandangan rakyat yang enggak ngerti sihir kayak, uler. kayak ular kayak ular-ular kecil gitu ya Padahal dalam pandangan sesama tukang sihirnya mereka paham bahwa itu bukan ular mereka tetaplah tali sebab yang namanya sihir tidak merubah fakta mereka hanya mengelabui mata Sihir itu tidak pernah merubah fakta teman-teman sekalian yang ada adalah pengelabuhan terhadap mata Matanya doang kita yang dibohongin gitu Sebenarnya sih kejadiannya ya cuman cuman itu aja tali aja. Nah orang-orang yang nggak ngerti sihir ngelihatnya seperti seperti ular. Jadi teman-teman sih sekalian saya muliakan kayak sihir-sihir merpatinya jadi terbang ini apa segala macam tuh nggak ada sebenarnya yang ada adalah pengelabuhan terhadap mata orang yang melihatnya Ilmu-ilmu sihir seperti itu Akhirnya kemudian Nabi Musa pun melihatnya sebagai kacamata orang awam yang gak ngerti ilmu ilmu sihir ya Nabi Musa maksud saya awam dalam masalah ilmu sihir Nabi Musa ngelihatnya juga ular Waduh gimana nih Allah Saya mesti gimana nih Allah Katanya Allah subhanahu wa ta'ala Wahai Musa Leparkanlah tongkatmu Nabi Musa pun melemparkan tongkatnya Dur! Nah kalau yang ini bukan sihir Bukan sulap bukan sihir Tongkatnya Nabi Musa oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha menciptakan segala sesuatu Yang maha berkata terhadap segala sesuatu Innama amruhu ida arada syai'an an, an urusanku tinggal berkata apabila menghendaki segala sesuatu jadilah maka jadilah sesuatu tersebut Allah merubah. Nah, kalau ini merubah fakta. Yang asalnya memang adalah tongkat dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ular. Menjadi ular besar dan itu ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan kepada penyihir-penyihir, nih penyihir-penyihir nih ngelihat tongkatnya dia yang pertama nih tongkatnya tukang-tukang sihir sesama penyihirnya ngelihatnya kan tetap tali. Kalau tongkatnya Nabi Musa, mereka memang beneran ngelihatnya ular, emang bukan pengelabuan mata, gitu kan? Emang asli faktanya ularnya berubah. Nanti saat ularnya berubah itu kemudian sama Allah sekalian ditunjukin, ini beneran ular loh ini. Dia makan makanin ular-ular yang kecil dalam pandangannya orang. Dia makanin tali-tali dalam pandangan tukang sihir. Bisa kebayang nggak? Dia makanin tuh atu-atu atu, atu, atu wah. Tukang sihirnya langsung fakharu lahu lahu sajida. Tukang sihirnya langsung serentak semuanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala seraya mengatakan ini aman tuh, birobi Harun wa Musa. Kami beriman kepada Tuhannya Nabi Musa. Kami beriman kepada Tuhannya Nabi Musa dan Tuhannya Nabi Harun. Firaunnya marah. Firaun nggak ngerti sihir, tapi dia sangat-sangat merasa dirinya sebagai Tuhan. Kan begitu ya? Sangat-sangat besar, sangat-sangat sombong. Siapa yang perintahkan kalian buat sujud kepada Musa? Siapa yang nyuruh? Hmm? Saya yakin nih, ini kalian nih udah sekongkolan duluan. Ini Musa nih pasti akabir hukum. Pasti ini Musa nih... Uh, ya, dia langsung menciptakan dalam pikirannya konspirasi bahwa mereka ini udah sekongkolan duluan gitu ya bahwa kemudian oh, pikirannya panjang bener ya bahwa mereka tuh udah janjian oh nanti kamu duluan ya yang lempar. terus nanti begini gitu 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 katanya si Fir'aun itu la usul liban ajmain katanya Fir'aun liatin tuh ntar kalian saya salib semuanya la akum akum min khilafin wala usul liban aku saya akan potong potongin tangan tangan kaki kaki kalian dan orang-orang penyihir tersebut begitu iman masuk ke dalam hatinya langsung mengatakan Laber nggak ngaruh nggak apa-apa potong-potong gitu hebat bener ya saya jadi waktu baca kalimat Laber ya Allah ini orang baru beriman beberapa menit doang udah bisa begitu nah kita <laughs> Beriman dari kecil gitu, diancem dikit aja, ya Allah. Kena hal-hal sedikit aja. Kalau kamu pakai jilbab, nggak boleh kerja di tempat ini lagi. Langsung buka jilbab, begitu kan ya? Baru suaminya ngomong, kamu kayaknya kalau pakai kerudungan kelihatan lebih tua deh. Langsung nggak pakai kerudungan? Ada yang begitu? Nggak ada ya? Alhamdulillah. Gitu, ya Allah, sedih bener rasanya gitu ya. Nah ini penyihir-penyihir Fir'aun. -penyihir, penyihir fear on. Baru beberapa menit beriman Udah bisa langsung bilang Lo la Nggak ngaruh, nggak apa-apa, silakan aja. Padahal ancamannya, laukoti anna aidiakum wa min khilafin, wala usul ajmain. Kesel nih, Fir'aun ini, Habis kejadian tersebut, dia masuk ke balai Rung istana, dikumpulin para pemuka-pemukanya. Kumpulin semuanya. Dia bilang, wakala Fir'aun, daruni aktul musya urabbah. Udah dah, keputusan sudah bulat, katanya si Firaun. Saya membunuh Musa. Waliat urabah biarin dipanggil Tuhannya minta-minta pertolongan sama Tuhannya. Katanya Firaun. ini akhaf an kum Aku takut nih. Padahal ya kalau ngelihat ucapannya, lalu Tuhan. Masa Tuhan takut?" kita aja bukan Tuhan bisa bilang siapa takut Orang beriman aja bisa ngomong seperti itu ya Yang kayak tadi tuh penyihir-penyihirnya Fir'aun yang kemudian beriman Langsung bilang lo bayar Nggak ngaruh, nggak takut kita Mau kamu potongin tangan kaki kita Mau kamu sembelih kita Mau kamu salib kita Nggak jadi masalah gitu Ini Fir'aun ngaku Tuhan Tapi dia bilangnya ini akhaf Ini akhaf Saya takut kalau Musa dibiar-biarin hidup nanti ngerubah agama kalian. Kalau kamu Tuhan ngapain takut? Kalau Tuhan jadi tempat kembalinya yang pada takut. Gitu ya. Kita kan takut kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah. Nah, kalau dia Tuhan dan dia takut, baliknya siapa? Gitu. Jadi aneh memang ucapannya nih Firaun ini antara-antara gitu dia tuh ngaku-ngaku jadi Tuhan tapi dia juga ngaku-ngaku kalau saya tuh sebenarnya bukan Tuhan bingung sendiri nih sama jati diri dan status dirinya sendiri Tuhankah dia ataukah bukan ini aku vonyubad dila yudhirofil ardil fasad aku khawatir Musa kalau dibiarkan hidup dia akan mengganti agama kalian bikin kalian murtad sehingga keluar dari penyembahan kepadaku au ardil fasad atau akan membuat kerusakan di atas muka bumi ini Ada Musa yang di situ Nabi Musa bilang Musa jadi kamu mau aku bunuh Kata Nabi Musa ini wa Kalau kamu memang mau bunuh saya ya aku akan mohon perlindungan karena aku kan makhluk aja Saya kan hamba aja, saya memang gak, aku jadi Tuhan Jadinya kalau kamu mau bunuh saya ya aku akan berlindung Kepada siapa kamu berlindung? Ila Robi wa robbikum Kepada Tuhanku dan Tuhan kamu juga kan Pak Fir'on Mingkulli mutakabbirin La yu'minu hisab Dari segala kekejian orang yang sombong Yang tidak beriman kepada hari penghisaban Ya udah pokoknya saya mau bunuh Katanya si Fir'aun nih Eh orang ini nih Siapa tadi namanya? Wafir nama suratnya mbak <laughs> Hazakil Hazakilnya bilang kayaknya begitu ngelihat nih kayaknya Fir'aun beneran nih mau bunuh Nabi Musa nih aduh ya Allah jangan ya Allah ya Nabi Musa jangan sampai celaka mendingan saya jadi yang celaka deh gitu akhirnya kemudian dia maju gitu Fir jangan gitu napa Fir kan sepupuan sepupuan kan ngakrab dikit ya Wakala rojulun mu'minun min ali Fir'aun berkata nih orang beriman dari keluarganya Fir'aun nih Hazakin yang yaktumu imanah dia menyembunyikan keimanannya. Atak tulu Kamu serius mau bunuh Musa hanya karena mengatakan bahwa Tuhannya adalah Allah. Emang kamu gak ngerasa bahwa Tuhan kamu juga Allah. Gitu ya. Sekaligus masukin keimanan. Sekaligus mau bikin dia mikir gitu. Koja aku Dia udah datengin bukti-buktinya. Itu tukang-tukang sihir yang kamu mengundangnya Mereka semuanya beriman Karena tahu bahwa itu tuh bukan hanya sekedar sihir Ini memang benar-benar nih Allah yang ngerubah gitu kan Ini bukan sihir Fir'aun ini bukan sihir Ini adalah bayinat Ini adalah kebenaran Ini adalah bukti kekuasaan Allah SWT Ini adalah mujizat Dia udah mendatangkan mujizat dari Tuhan kita semuanya Kamu serius mau bunuh dia. Wa iya ku Kalau dia emang bohong, yaudah biarin aja dia dengan kebohongannya. Kalau dia benar, kemudian kita dihancurkan sama Tuhannya, sama Tuhan kita semuanya. Gimana menurutmu? Kan yang susah kita juga. Ayo deh Fir mikir lagi gitu maksudnya. Gitu ya. diin gitu sama dia gitu. Nah ini kalau ucapan ini bisa jadi ucapan dia Bisa jadi juga ucapan Allah SWT Maksudnya bagaimanapun Allah tidak akan memberi hidayah Kepada orang yang musrif Yang keluar batas seperti Fir'aun ini Kadab dan dia juga orang yang selalu mendustakan Seorang pendusta Jadi katanya Allah Ya mau dia ngomong apa juga Fir'aun sih udah terlanjur musrif terlanjur keluar batas gitu jadi nggak akan beriman juga Fir'aun ya begitu diomongin kayak begitu bukannya mikir iya ya gitu kan nggak mikir kayak begitu gitu dia mikirnya malah kayak begini wah nggak beriman nih Hazakil nih sini digantung si Hazakil dipaku teman-teman sih sekalian dipaku tangannya paku tok, tok 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 berapa paku gitu pakinya dipaku tong ya ampun itu kayu apa badan orang ceritanya si Fir'aun ini orang keji tuh naudzubillah ya kayaknya nih si Fir'aun nih rada bukan psikopat menurut saya nih sampai <laughs> bisa kepikir buat maku orang kan ya Allah ya Allah dipaku belakang rumah di pohon <laughs> paku gitu ya habis itu kemudian Asia lihat sedih Asia nangis Asia ya Allah suami saya kayak gitu amat ya Hazakil yang dia sayangin nah Hazakil ini punya istri istrinya sekali lagi beriman juga namanya Masyidah sebagai tukang sisirnya keluarga istana lagi pas dateng nyisirin Asia masih tohnya dibilangin masih toh iya Tuhan yang sabar ya kenapa Tuhan oh kamu belum tahu kurang lebih nih ya apaan Tuhan suami kamu kamu belum tahu iya sih belum pulang ke rumah sampai saya jalan nih ke sini belum pulang ke rumah oh iya dia sekarang sudah meninggal dunia kaget banget kan tapi dia meninggal sebagai syahid sebagai orang yang telah mempertahankan keimanan Itu diceritain ceritain Asiah kemudian memperlihatkan kepada Masito suaminya yang sudah habis dipaku-paku itu ya nangis udah habis itu tapi ya mau gimana tetaplah bertahan Masito iya Tuhan Aku akan kasih pada kamu ya maksudnya buat makan buat ini apa segala macam tetaplah bertahan. Iya. Udah, pulang, diurusin anaknya. Dia punya anak dua. Satu. Ya gitulah ya. Kalau umur saya nggak Perkirakan, tapi maksudnya anak-anak lah yang satu, yang satu lagi masih menyusuk, yang satu lagi masih dalam gendongan. Akhirnya kemudian selang seminggu, dua minggu, tiga minggu, berapa saat dari terbunuh suaminya? Emang hati Masito juga rasanya kayak yang, Duh, udah deh, semakin berat saja hidup ini dengan mempertahankan keimanan, kayaknya mati lagi gampang. Kayaknya meninggal dunia lebih mudah bagiku daripada harus hidup dengan <tik> <tik> hidup dengan Fir'aun. Satu hari, teman-teman seikut -teman sekalian, nih ya, jadiannya nih satu hari. Si Masito ini lagi nyisirin anaknya Fir'aun. Jadi Fir'aun tuh punya anak. Kemudiannya perempuan. Namanya siapa? Firona. Enggak tahu saya namanya. Pokoknya punya anak perempuan ya. Punya anak perempuan, rambutnya bagus nama Sitoh Ini juga kerjanya nyisirin rambut anaknya gitu. Selain daripada nyisirin rambut istrinya istrinya Firon ya. Saya tidak pasti apakah itu anak dari Asia atau dari istri yang lain. Saya nggak pasti juga siapa nama istrinya Fir'aun yang lain nggak 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 terlalu saya pelajarin sejarahnya karena kita kan pelajarinya sejarahnya yang berimannya ini ya walhasil aku lehal pokoknya satu hari ini ceritanya si masih tahun lagi nyisirin rambut anaknya sambilan nyisir nih sambil Ini nih anak anaknya Fir'aun nih udah bunuh lagi saya <tuh> sedih gitu dia tuh udah suaminya meninggal anaknya masih kecil-kecil mereka tentu saja beriman kepada Allah rasanya hidup kok semakin berat aja Biasanya seapa-apaan ada suami diantara kehidupan orang-orang di sekeliling yang enggak ada yang beriman teman-teman ikut sekalian kebayang kayak apa beratnya mau cerita mau ini mau itu mau curhat gimana mau curhat Mas siapa coba Akhirnya lagi tengah-tengah nyisir nih anak sisirnya jatuh kaget nih karena ngelamun tadi itu ya Sisirnya jatuh, waktu sisirnya jatuh, kemudian dia secara refleks dia bilang bismillah. Ya. <SILENGAL _Latuh. <SILENGAL _Latuh. Bismillah, ya Isa Firaun. Katanya gitu. Itu ucapan bismillah dengan nama Allah, ya Isa Firaun, celakalah Firon, Anaknya langsung noleh gitu. Dia bilang, saya nggak salah dengar kan, Mas Ito? Kamu nggak beriman ya sama bapak saya? Katanya Mas Ito, saya beriman kepada Allah, Tuhan yang maha benar. Udah kayaknya udah yang mati-mati deh gitu ya. Nyusul suami kayaknya lebih ringan nih hidup daripada harus seperti ini kayak gitu jadi sekalian dijawab dia bilang iya saya beriman kepada Allah subhanahu wa taala kepada Tuhannya Nabi Musa ayah kamu bukanlah Tuhan nah sekalian dibuat dakwah sama Firman sama Mas Itoh. ayah kamu bukan Tuhan kamu yakin kalau dia Tuhan gitu Mas kamu kamu sadarkan apa yang akan terjadi kalau saya adukan ucapan kamu ini kepada kepada ayah saya Katanya Mas Itoh, saya sadar penuh, tidak ada yang saya khawatirkan. Karena Allah SWT senantiasa bersama dengan saya. Dia kemudian langsung ditinggalinnya Mas Itoh, dia lari ketemu sama bapaknya. Dia ba bilang sama bapaknya, sama Fir'aun, dia bilang, Pak, tuh Mas Itoh tuh gak beriman, dia tadi waktu nyisir-sisirnya jatuh dicerita kemudian. Wah Fir'aun marahnya luar biasa aku udah ngira kayak begitu dia emang bininya Hazakil dia diajak tapi masih sama Fir'aun nih masih yang oke okay. gini deh uh, masih toh apakah kamu beriman bahwa aku adalah Tuhanmu enggak Tuhan kamu yakin yakin Tuhan orang dianya sendiri sebagai Tuhan nggak yakin kalau dia Tuhan gimana yang menyembah yakin ya Akhirnya kemudian aku akan menyiksamu kalau kamu tidak meyakini bahwa aku sebagai Tuhan. Tuhan bagaimana mungkin kau sebagai Tuhan. Engkau sendiri tidak bisa mengendalikan. Oh pokoknya gitulah dijawab-jawab sama, sama Fir'aun. On. Fir'aunnya tambah marah, tambah marah. Akhirnya kemudian katanya Fir'aun. Didihkan minyak panas. Teman-teman sedikit sekalian. Dididihkanlah ada tempat dari tembaga gitu ya, dimasukin minyak di situ sampai kemudian dididihkan. Besar tempatnya itu memang tempat tempat penyiksaan bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Firaun gitu. Diancemnya biasanya disiksanya di sana. Udah tuh, datengin tempat sebesar-besar apaan, di situ dididihkan uh, minyak panasnya, kemudian didatangkanlah satu demi satu keluarganya. Panggil semua ada dua anaknya masih toh kan suaminya kan udah meninggal dia punya dua anak yang pertama kali dilempar adalah anaknya yang kecil bukan yang paling kecil yang yang nomor satu yang masih kecil juga balita gitu kan uh dipelukin sama Masito toh ya allah kayak apa tuh seorang ibu melihat anaknya kemudian dilemparkan seperti itu anaknya nangis kejar tapi kemudian ditarik tangannya lemparkan duh. Ya tafatat sampai udah tinggal tulang. Nah, habis itu kemudian tahu ya tafatat bercerai berai gitu langsung dagingnya kena panas itu ya, kayak tinggal tulang. Nah masih tuh sebelum dia dilemparkan itu masih tuh bilang gitu, Boleh bolehkah aku meminta permintaan terakhir padamu wahai Tuhan kama Fir'aun. Dia bilang apaan? Tolong saya minta agar tulang-tulang kami nanti dikumpulkan jadi satu dan kuburkan baik katanya Fir'on akhirnya kemudian udah tuh satu diambil tulang-tulangnya udah mateng sedih bener ya habis itu kemudian anak perempuan anak kecilnya anak kecilnya itu masih dalam dekapannya masih toh diambil secara paksa masih ini beratnya luar biasa dan anaknya kemudian ngelihat ke ibunya dan ini salah satu dari yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sebagai anak yang bisa berbicara dalam buayan. Salah satu anaknya Masih ini Dia bilang begini, La takhaf ya ummah. Fa inna Rabbunallah La takhaf ya ummah Fa inna masirona ilallah Gitu Jangan takut bu, kan kita baliknya ke Allah. Indahnya, la takhaf ya ummah, fa inna masirona ilallah. Itu dia bilang. Jangan, jangan takut, jangan ragu-ragu ibu, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dunia memang kayak begini. Jauh lebih mudah bagi kita menjalaninya di akhirat. Fa inna masirona ilallah. Kita gitu, dengar anaknya ngomong kayak gitu, dia lepaskan anaknya, kemudian anaknya pun dilemparkan. Gak mau lihat mas itu. Gak lama kemudian dia pun diambil dan dilemparkan juga ke dalam sana. Teman-teman sedikit sekalian yang saya muliakan, ia pun kemudian Fir'aun masih jalanin ya apa yang dia apa yang dia janjikan. Diambil tulang-tulangnya kemudian dikuburkan bersama-sama tuh Masito anaknya anaknya lagi itu kuburnya tulang-tulangnya jadikan satu. Sewaktu Nabi Muhammad alaihi salam Isra dan Mi'raj ketika melewati daerah Mesir berarti ya, tempat istananya Firaun. Waktu Nabi Muhammad lewat di sana, Nabi mencium bau yang semerbak. Nabi bertanya kepada malaikat Jibril. Mahadhir raihah ya Jibril. Duh, wangi bener nih wanginya apaan wahai Jibril? Katanya malaikat Jibril kemudian ini adalah wewangian Masitoh dan keluarganya di dalam kuburnya. Wewangian yang Allah SWT berikan kepada Masitoh dan keluarganya. Yang beriman kepada Allah SWT. Subhanallah. Hadisnya Rawahu Ahmad. Teman-teman, saudara sekalian yang saya muliakan, belajar apa nih kita nih dari Masitoh? keteguhan iman dalam keadaan badai dalam keadaan beratnya kehidupan tetaplah beriman jangan jadi orang yang mudah menyerah kita harus pahami makna prioritas teman-teman sekalian sekalian iman nomor satu nggak bisa ditanggalkan jangan pernah kalahkan Allah untuk siapapun nih ya Jangan pernah kalahkan Allah untuk siapapun sekali lagi. Jangan pernah kalahkan Allah buat siapapun, buat suami muka, buat ayah muka, buat ibu muka, buat harta dunia kah, buat urusan segala urusan jangan pernah kalahkan Allah buat siapapun. Dunia mah bentaran aja. Apa yang terjadi kepada Hazakil? Apa yang terjadi kepada masjid, apa yang terjadi kepada dua anaknya, itu sesuatu hal yang menyedihkan ketika mereka merasakannya. Akan tetapi, tidak menjadi satu penyesalan tentu saja dari sejak mereka memutuskan sampai dengan sekarang. Penyesalannya tentunya kepada mereka-mereka mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu para pengikut-pengikutnya Fir'aun yang dengan setia sujud-sujud sama Fir'aun Padahal mereka tahu gak bakalan Fir'aun itu Tuhan Ya kan begitu ya Fir'aun itu teman-teman seriku sekalian Saya udah lihat Saya udah lihat loh muminya Gak ganteng <tuh> Saya udah lihat loh muminya Fir'aun Gak cakep dan pendek Ya Allah luar biasa ya bayangnya kan kita kalau bayangin Fir'aun selama ini kan kayak tinggi gitu kan secara postur tuh pantas gitu buat ngaku jadi Tuhan dibandingin sama orang zaman sekarang aja orang Mesir ya dibandingin sama orang Mesir zaman sekarang Fir'aun tuh pendek apatah lagi di jam, dibandingin sama orang zaman zaman dulu itu orang zaman dulu kan lebih besar-besar daripada kita saya pernah pergi ke makamnya Nabi Hud panjang luar biasa. Saya pernah pergi ke makomnya Nabi Nabi Ayub panjang. Pergi ke makomnya Nabi Nabi nya Allah Subhanahu terdahulu tuh panjang panjang mereka tinggi tinggi besar besar begitu ya. Kaum Ad, kaum uh, kaum Zamud itu kabarnya panjangnya 400 diro. 400 diro, satu diro tuh 40 senti sekitar. Setengah setengah meteran sekitar. 400 diro, Sekitar 200an meter. Itu kaum Ad ya yang yang terdahulu. Orang terdahulu kayak Nabi Adam, Nabi Nabi-nabi awal tuh tinggi-tinggi, teman-teman Suriku sekalian. Kenapa? Karena buminya segini kalau orangnya kecil-kecil keburu mati. Kan begitu. Zaman itu mau nyari makanan apaan coba makanannya? gitu. Jadi mereka itu perlu harus tinggi-tinggi buat bisa bertahan hidup. Nah apa makanan yang mereka makan? Ngerogohin laut. Mereka pergi ke laut. Ketangkep paus, dipanggang di matahari, makan gitu. Ketinggi-tinggi, kalau enggak kan mereka ya, udahlah tinggalnya di hutan-hutan kayak begitu. Kemudian badannya segede-gede kita ini misalnya, sekecil-kecil kita ini, abis berapa hari juga dimakan serigala, dimakan gitu. Nah untuk bertahan hidupnya tuh mereka diciptakan lebih tinggi lah daripada kita. Nah zamannya yang zaman zamannya Nabi Musa, saya kira sih udah nggak sampai segitu tinggi lagi ya. Tapi paling nggak itu lebih tinggi tinggi lah gitu dari orang-orang zaman sekarang. Nah itu aja tuh Fir'aun itu nggak terlampau tinggi. Ama orang zaman sekarang aja Fir'aun tuh termasuknya pendek begitu ya nih ya termasuknya pendek dan memang memang segitu dia ukurannya waktu hidupnya itu si Fir'aun itu Nabi bisa orang pendek itu ngaku jadi Tuhan ngaku jadi nabi aja nggak mantes ya nih ngaku jadi Tuhan pula subhanallah luar biasa benar kan makanya teman-teman suriku sekalian saya jangan pernah kalahkan Allah untuk siapapun kita mesti tahu bahwa yang punya kehidupan adalah Allah yang punya nafas kita adalah yang punya rizki kita adalah yang punya cinta di hati manusia pengaturnya adalah Allah jangan pernah tinggalkan Allah untuk suamimu jangan pernah tinggalkan ajaran-ajaran Allah untuk saudaramu jangan pernah tinggalkan apapun aja karena jangan pernah tinggalkan Allah untuk apapun atau untuk siapapun. Wah, kalau saya eh, sholat atau kalau saya pakai jilbab, saya akan dikeluarkan dari pekerjaan. Terus kenapa? Kalau saya nggak bekerja, bagaimana cara saya makan? Eh, dia lupa, dalam rahim ibunya, dia belum kerja. Iya <SILENGALAN> kan, benar. Siapa di antara kita yang rahim ibu gitu dan jahit gitu? Enggak ada. Enggak ada. Kita adalah rahim ibu kita enggak ada yang kerja. Apakah nyampe rizkinya kepada kita? Nyampe tuh. Subhanallah. Kita zaman kecil juga belum bisa ngapa-ngapain. Kita nyampe aja rezekinya kepada kita sekalian. Dan memangnya orang-orang sama ini memangnya dengan bekerja gitu dia dapat makan. Enggak juga kan. Itu cuma sarana untuk menjemput rizki Dan teman-teman suruhiku sekalian Menjemput tuh udah pasti adanya Ada gak diantara kita nggak punya anak Tapi dijemput Di sekolahnya Bu jemput siapa bu Iya saya pergi ke sekolah Nungguin gitu ya <murit> <murit> Ngapain kamu lagi jemput? Emang punya anak kagak lah? <laughs> jemput siapa terus? Jadi yang namanya jemput tuh udah pasti ada gitu. Makanya istilahnya menjemput rizki, bukan mencari rizki. Karena kalau nyari belum tentu ketemu. Tapi kalau jemput sudah pasti ada. Gitu kan? Nah itu teman-teman saya sekalian saya muliakan. Dah jangan tinggalkan Allah untuk apapun, jangan tinggalkan Allah untuk siapapun. Ketika kamu melakukannya maka akan ada Allah bersama denganmu Dalam tiap sedihmu Kalau selama ini kita nggak ninggalin Allah Enak teman-teman suriku sekalian Di saat kita lagi susah kita tinggal manggil Allahnya Kan begitu? Tinggal kita panggil aja Allah Ya Allah Susah nih Allah Gitu kan? Ya Allah diceraiin ini Allah Mas suami saya Allah Tinggal kita panggil Allah Kalau kita nggak pernah ninggalin Allah Nah, kalau kita selama hidup kita tiba ninggalin Allah, kemudian habis itu tinggalin nama suami. Ya Allah, tinggalin nama suami nih ya Allah. Kata Allah dari kemarin, kemarin sudah ninggalin kamu. Nah lo. Ya Allah, kan sedih kita. Nah itu makanya teman-teman sekalian, jangan pernah tinggalkan Allah untuk siapapun. Ini diajarkan oleh Masyidah terhadap kita sekalian. Diajarkan oleh Hazakil untuk kita sekalian. Apalagi yang diajarin? Apalagi? Jangan pernah meninggalkan berdakwah. Kan gitu? Si Hazakil ngebelain Nabi Musa, emang nggak tahu kalau taruhannya nyawa, tahu persis. Tapi apakah itu menyurutkan beliau untuk berdakwah? Enggak tuh. Tahu persis. Ini saya nggak ngomong kayak begini. Saya kalau ngomong kayak begini nih dihukum nih saya. Wah, udah tahu persis dia. Tapi dia tetap aja bilang. Katanya dia bilang apa? Abang bilang, Atak tulu rojulan ayakula Rabbi Adakah kamu mau, mau membunuh seseorang Hanya karena mengatakan bahwa Tuhannya adalah Allah Wakojaakum bil bayinati merobikum ini kan dakwah nih. Fa iya ku kadiban fa alihi kadibu. Wa iya ku yusibkum baqdul ladhiya Gitu. Ucapan ini adalah ucapan dakwah dan itu tidak ditinggalkan oleh Hazakil bahkan di saat-saat dalam keadaan taruhannya nyawa sekalipun. Lantas apa yang membuatmu meninggalkan berdakwah padahal tidak ada taruhan nyawa bagimu? Kenapa membiarkan aja ada saudaramu nggak ngerti agama biar biarin aja ada teman-temanmu jauh dari agama kenapa biarin kenapa nggak peduli Pedulilah teman-teman seriku sekalian, pedulilah. Udah ngajakin ustazah, dia nggak bisa, nggak mau juga ustazah. Ya udah, kau udah ngajakin, ya urusannya beda. Nih Hazakil juga kan cuma ngajakin. Masih tuh cuma ngajakin anaknya. Apakah ikut? Enggak. Enggak ikut. Tapi setidaknya urusanmu sama tanggung jawab sebagai muslim kamu sudah laksanakan. Serius sekalian saya muliakan. Di zamannya Bani Israel dulu, di zaman Bani Israel dulu itu ada um, seorang di zaman dulu ya ini ya ada satu kaum berdurhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala ada satu kaum nih wah pokoknya isinya durhaka deh gitu nggak ada yang menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala kecuali seorang laki-laki yang beribadah di dalam gua dia doang nih ibadah aja dalam gua gitu dia zikir dia sholat dia ibadah dia zikir lagi dia istighfar dia sholat, kayak gitu gitu di dalam gua yang lainnya sisanya yang di luar gua semuanya ngerjain maksiat semuanya ngerjain dosa semuanya ngerjain kedurhakaan pada Allah Subhanahu Wa Taala saling bunuh saling caci saling ini itu nggak ada yang ingat sama Allah minum minuman keras makan riba semau mau mereka sendiri udah semau mau mereka sendiri zina ini itu segala macam Allah kemudian perintahkan malaikat Jibril buat menghukum kaum tersebut katanya Allah oh, Jibril tuh kasih hukuman ke kaum itu dan teman-teman sih sekalian Jibril tuh ya kalau mau ngasih hukuman sama kaum itu nggak berat loh kadang-kadang cuma perlu diteriakin karena dalam satu riwayat saya pernah pernah mendengar desa satu guru kami bahwasanya dalam penampakan wujud aslinya malaikat Jibril Bumi dunia ini dan seisinya hanya seperti gundu Hanya seperti kelereng di tangan anak kecil Bumi Gimana kitanya tuh Gimana orangnya tuh Bumi yang seisinya hanya seperti kelereng di tangan anak kecil jadi malaikat Jibril kalau disuruh memberi hukuman kepada satu kaum, katanya Allah lamakun malahum la saya wahidah. Enggak ada bagi mereka kecuali satu teriakan. Jibril suruh teriak doang udah pengang mati semua orangnya. ini kok satu kaum nih, gitu ya, berbuat durhaka. Jibril gitu doang. Ha! Itu langsung buh, 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 mati semua orang di dalam situ. Kebayang kalau segede gunduk buminya, teman-teman Saudaraku sekalian? itu orangnya segede apa diteriakin sama anak kecil tersebut apa enggak pengang semuanya dan itu malaikat Jibril kemudian diperintahkan sama Allah Jibril tuh hancurin satu kaum itu katanya malaikat Jibril gini ya Allah baik aku segera laksanakan cuman satu pertanyaan ya Allah tuh yang laki-laki yang lagi ibadah di gua gimana ceritanya tuh Maksudnya apa diselamatin dulu gitu ya Apa ditaruh dulu ke tempat yang lain Apa yang dia doang nih di diamankan gitu Sehingga nggak kena adab. Kata Allah subhanahu wa ta'ala Bihi Mulai dari dia duluan Malaikat Jibrilnya kaget sama kayak teman-teman barusan Hah? Ya Allah nih maksudnya gimana nih ya Allah katanya Allah Subhanahu Wa Taala aku sakit hati kepada, maksudnya aku kesel, aku marah kepadanya karena dia tidak pernah bergerak satupun bulunya melihat kemaksiatan kepadaku dikerjakan orang di sekelilingnya. Enggak punya ghirah terhadap agama, enggak punya kecemburuan terhadap agama, enggak sensitif. Kayaknya tuh dia kepengen masuk surga sendirianan doang Dia pikir surganya jadi sempit kali kalau rame-rame Dia kepengen jadi eksklusif gitu maksudnya Gitu ya Biarin dah semuanya pada masuk neraka yang penting gue selamat Gitu kali dia pikir Nah teman-teman, ikut -teman sekalian yang saya muliakan Selalulah berkata kepada semua teman-teman di sekeliling kita Gitu ya Kalau surga gak ada kamu gak rame surganya kalau nggak ada kamu nggak ramai kan gitu ya maka berusahalah untuk mengajak setiap orang menuju jalan surga tentu saja dengan cara masing-masing tentu saja dengan ilmu yang sebisa yang kita mampu tentu saja dengan ajakan-ajakan yang membuat dia merasa tidak jauh dari agama teman-teman saya sekalian jangan suka nyala-nyalahin kalau nyala-nyalahin bikin orang malah jadi semakin jauh dari agama begitu kita ketemu orang ...sebupu kita atau apa lagi kumpul-kumpul, bajunya pakai bikini gitu ya. Na'udzubillah. Kamu nggak dengar hadisnya Nabi Muhammad? Kasyat a'riyat fal'anhunna mal'unat. Ada orang perempuan berpakaian tapi seperti telanjang. Apabila kamu lihat dia laknatlah karena perempuan tersebut terlaknat. ya Allah, ya Allah. Enggak semua kebenaran itu layak disampaikan. Sebab kebenaran yang tidak diletakkan pada tempatnya hanya akan menjadikan orang semakin jauh dari kebenaran tersebut. Carilah cara-cara paling bijak, carilah cara-cara paling bijak. tapi jangan pernah meninggalkannya. Jangan pernah ninggalin dakwah. Sampaiin gitu. Sampaiin teman-teman sedikit sekalian saat kita lagi berduaan sama teman kita kita kasih tahu kan gitu ya saat kita lagi enak ngobrol-ngobrol sama adik kita sama kakak kita kasih tahu gitu ini apa yang ilmu yang kita udah dapet nih biar sedikit-sedikit seapapun kita bagi tahu kepada keluarga kita gitu Nah tadi Ustazah Halimah cerita begini nak gitu kan Karena teman-teman suriku sekalian Apa yang dibincang-bincangkan diantara sesama kita Ini akan sangat berpengaruh loh dalam kehidupan mereka Kita ngobrol nih sama adik kita Kita ngobrol sama kakak kita Kita ngobrol sama saudara kita Sama sepupu kita Sama teman-teman kita Apa yang kita obrolin itu akan berpengaruh bagi kehidupan mereka Jangan dibilang enggak ah kayaknya gitu oh enggak almar u ala dini orang tuh tergantung dari agama temennya dari agama orang yang selalu dia bersama dengan orang tersebut gitu ngaruh banget gitu watawa sobil hak watawa sober sebagai syarat dari ketidakhancuranmu dari ketidakrugianmu innal insan kata Allah semua orang berada dalam kerugian kecuali ilaladina amanu beriman Amilus salihat, dia kerjakan ketaatan kepada Allah SWT berbuat kebaikan, cukup itu aja? Enggak, kata Allah ada syarat lain, tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Memberi nasihat, saling memberi nasihat kepada kebaikan, tawasau bis sabr saling memberi nasihat kepada kesabaran. Teman-teman sekalian jangan ditinggalin. Jadi tuh hal yang kita bisa pelajari kepada dari Masjid ya bahwa untuk tidak meninggalkan dakwah tidak meninggalkan mengajak kepada kebaikan bahkan dalam keadaan yang terdesak sekalipun dalam keadaan yang sulit seperti apapun bahkan jika itu harus bertaruh nyawa sekalipun insya Allah nah, kalau kita nggak usah pakai taruh taruhan nyawa ya insya Allah apalagi coba yang bisa kita pelajarin dari Masito kalau saya lihatnya kekuatan keluarga ya kekuatan keluarga itu adalah kekuatan paling paling kuat. Kekuatan keluarga itu paling kuat. Maka teman-teman saya -teman juga sekalian yang saya muliakan, um, carilah kekuatan di situ. Carilah kekuatan di keluarga. Gitu kan, memiliki orang tua yang kau menyayanginya dengan sedemikian rupa. Memiliki pasangan hidup yang sejalan, memiliki anak-anak yang satu tujuan, itu adalah kekuatan paling luar biasa gitu. Bahkan sampai siang kecil. La ya umma, fa inna masirona ilallah. Jangan takut ibu, bukankah tempat kembali kita adalah Allah. Enak bener kan? Saling nasehat nasehati. Saya punya uh, teman, saya punya teman, itu dia punya anak, masya Allah banget. Ambatahullah nabatan hasaran kalau saya bilang. Allah hidupkan di hatinya benih-benih kebaikan sekarang sudah besar ya tapi masa dia kecil umur dia enam tahunan itu saya pernah bilang sama ibunya saya bilang kamu tuh punya anak luar biasa ya kayaknya tuh kecenderungan terhadap kebaikannya tuh gede banget gitu minat terhadap kebaikan tuh besar banget dia bilang iya emang ustazah anak saya ini masya allah luar biasa sampai kadang kayak nggak percaya gitu ya allah baiknya ya Padahal emaknya saya Dia bilang Emaknya saya, bapaknya laki saya Tapi ini anaknya Masya Allah banget loh Ustazah dia bilang Jadi kalau dengar satu kebaikan Ibadah-ibadah sunnah ini apa segala macam tuh denger aja 6 tahun 6 tahun teman-teman suruh sekalian 7 tahun Aku umur segituan lah Kecil banget gitu masih itu ya kalau saya pengajian lu saya punya kajian di rumahnya dia akan duduk di depan lengkap dengan ininya bolpennya dan nggak tahu saya apa yang dia tulis <tuk> lucu mana cantik gitu kan anaknya ntar kalau misalnya micnya mati atau apa gitu sok sok sibuk <tuk> mati ya ya lucu banget gitu kayaknya dia mau benerin gitu ya ya Allah luar biasa saya satu hari bilang kayak gitu sama ibunya Dan ibunya bilang Ya Allah Ustazah Saya tuh kadang-kadang sampai Ya ampun nih anak Masya Allah banget Kata ibunya Dia bilang pernah satu hari mereka ke rumahnya kebakaran Rumahnya kebakaran Dia tuh dia bilang Dia tuh dia sama suaminya Sama, eh, sama anak-anaknya pergi keluar kota Terus kemudian suaminya itu di luar kota itu masih mau agak lama dia pulang dia sama anak-anaknya doang mesupir supirnya kemudian balik dia balik ke rumah gitu Cus, capeknya luar biasa, sus, saya sampai rumah ngatu jam 12 jam berapa gitu. Anaknya bayi digendongan, sama si si anak ini ya yang saya ceritain ini si kakak ini. Dia bilang saya pun cepet-cepetan masuk kamar, udah kunci-kunci pintu tidur. Dia bilang dapat tidur mungkin satu jam gitu. Anak saya nangis, yang bayi saya melek mata, ternyata karena gelap. Jadi gelap asetnya mati. Tampu mati ternyata di daerah tersebut gitu. Jadi dia bilang karena dia mungkin gelap gitu ketakutan. Akhirnya saya kemudian nyalain nyalain lilin. Saya taruh di atasnya e, lemari. Saya tidur dia bilang saya tidur lagi. Begitu kebangun saya berasa sesek. Kemudian anak juga nangis. Saya kebangun udah asap dimana-mana. Rumah kami kebakaran. Kamar kami terutamanya sumber kebakarannya. Dia bilang saya langsung samber handphone, saya langsung ambil tas saya. Saya langsung ambil ada beberapa barang berharga, maksudnya gitu yang udah memang jadi satu tempat. Dia bilang saya ambil, saya ambil anak saya, saya ambil juga si yang kecil dalam gendongan, saya keluar. Dia bilang, "Ya Allah, Ustazah, begitu saya keluar rumah tuh udah asap, udah api sampai di atas-atasnya atap rumah kami." Dia bilang ya Allah saya kemudian jalan gitu Ada rumah pertua saya nggak jauh dari rumah saya Alhamdulillah Dia bilang saya jalan menuju ke sana Itu udah saya nangis saja Saya tuh nyesel banget karena belum lagi nggak ada suami Belum ada lagi anak dua gitu kan Kayaknya sedih banget saya di perjalanan menuju ke rumah mertua itu Dan anak saya siang yang kecil ini sambil pegangin tangan saya Dia bilang kayak begini Sabar ya mah ini tuh ujian mah Sabar ya mah ya Ujian tuh mah kata ustazah buat naikin derajat <laughs> Ya Allah ustazah itu rasa-rasanya tuh kayak Kayak saya tuh lagi dibisikin <laughs> Dibisikin dari malaikat Jibril gitu loh <laughs> Kayak dapat wahyu gitu ya, ya ya Allah ya ya Allah Dia bilang anak saya nih seringkali menguatkan saya Kekuatan keluarga Yuk kita ciptakan itu dalam keluarga kita insya Tahir majelis kita dengan membaca kafaratul majelis subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim terima kasih mudah-mudahan bermanfaat wal minkum asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh